Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jejak Sang Kreator pemirsa. Kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi di Pasar Pagi yang bernama Pasar Cilongok ya, yang berada di daerah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah saat ini ya pemirsa ya. Ya, dikabarkan hari ini ada kabar baik ya. Harga cabai rawit merah naik ya, harga cabai rawit hijau naik. Iya, terima kasih atas dukungan Anda selama ini ya. Dengan dukungan Anda kami semoga semakin semangat membuat karya-karya kami, memberikan informasi untuk Anda. Semoga informasi kami berguna untuk Anda ya. Oke, dari Pasar Pagi Cilongok kami akan langsung mereview untuk harga cabai dan sayur. Iya pemirsa, selamat mengikuti ya. Ya, ada wortel di sini pemirsa ya. Wortel masih dijual dengan harga Rp12.000 untuk harga saat ini ya pemirsa ya. Rp12.000 harga eceran per kilonya di pasar tradisional. Untuk harga selanjutnya ada tomat pemirsa ya. Tomat masih dijual dengan harga Rp16.000, harganya turun sekarang pemirsa tomat ya. Tomat turun ya, Rp16.000 per kilonya untuk harga saat ini. Ada juga buncis pemirsa, masih dijual dengan harga yang murah ya. Saat ini Rp7.000 per kilonya. Dan ada timun di sini, timun masih dijual dengan harga Rp6.000 per kilonya ya untuk harga timun saat ini. Untuk harga terong ungu masih dijual dengan harga Rp8.000, dan untuk harga terong hijau masih dijual dengan harga Rp8.000, agak turun sedikit ya pemirsa. Ada pare masih dijual dengan harga Rp10.000, dan oyong saat ini Rp9.000 untuk saat ini ya. Ada sayur buncis juga, ini yang bagus ya pemirsa ya, untuk sayur buncis. Untuk sawi putih sekarang dijual dengan harga Rp8.000 per kilonya ya, setidaknya ya stabil begitu ya. Ada sayur kobis ya, di sini ada sayur kol dijual dengan harga Rp5.000 per kilonya ya, Rp5.000 untuk harga sayur kol saat ini ya. Ini masih terbilang murah ya pemirsa ya. Jadi di sini ada penurunan harga ya untuk harga sayur di sini ya. Iya, ada penurunan harga di sini ya. Begitu pun juga tomat ya, tomat juga masih turun ya. Sekarang harganya tomat turun ya, Rp16.000 untuk saat ini. Lain dengan 2 minggu yang kemarin sampai 20 lebih ya pemirsa ya. 20 lebih untuk harga yang minggu-minggu kemarin. Iya pemirsa, saat ini kami sudah berada di salah satu kios ya, yang mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai rawit ya, yang mana harga cabai rawit mulai naik saat ini ya pemirsa ya. Begitu dengan cabai rawit hijau juga naik hari ini pemirsa ya. Oke, kita akan review satu persatu ya. Bagi Anda yang baru menemukan channel kami, silakan subscribe, like, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, kami ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja kami review untuk harga cabai terbaru saat ini ya pemirsa ya. Yang pertama kami review ada cabai merah di sini ya pemirsa ya. Untuk harga cabai merah masih melonjak tinggi pemirsa ya. Untuk harga saat ini masih dijual dengan harga Rp64.000 per kilonya ya, untuk harga eceran di pasar tradisional ya. Cabai merah besar ya, Rp64.000, bahkan diprediksi untuk harga cabai merah akan mengalami kenaikan sampai setidaknya akhir bulan Februari nanti ya. Iya, untuk harga selanjutnya ada cabai rawit merah, untuk saat ini dijual dengan harga Rp45.000 ya pemirsa, Rp45.000 untuk harga cabai rawit merah saat ini. Bahkan diprediksi akan mengalami kenaikan nanti ya, di pertengahan bulan Februari akan mengalami kenaikan.
kenaikan untuk harga cabai rawit merah. Karena saat ini cabai rawit merah stoknya masih stabil ya, belum ada penumpukan stok di pasaran ya. Jadi harga cabai rawit merah masih agak stabil ya. Jadi bisa dikatakan naik turun begitu ya pemirsa ya. Ini juga permainan dari tengkulak, semua permainan ya. Tapi para petani jangan khawatir, jangan sampai putus asa ya untuk mengolah lahannya. Ya untuk harga bawang merah di sana ya, di sana ada bawang merah dijual dengan harga Rp28.000 sampai Rp30.000. Itu pun yang super dor ya pemirsa ya, untuk harga bawang merah yang super dor Rp30.000 untuk harga saat ini ya. Oke, kita lanjut untuk mencari harga yang lain ya pemirsa ya. Ada cabai rawit merah ori pemirsa ya. Untuk saat ini harga cabai rawit merah ori dijual dengan harga Rp40.000 untuk harga eceran di pasar tradisional ya. Iya, Rp40.000 untuk harga cabai rawit merah ori pemirsa ya. Untuk harga selanjutnya ada bawang putih jenis cutting masih dijual dengan harga Rp40.000 ya. Bawang putih jenis cutting ya, diinformasikan. Ya, di sana kelihatan ada cabai rawit hijau ya pemirsa ya. Untuk saat ini cabai rawit hijau dijual dengan harga yang cukup lumayan tinggi, yaitu Rp35.000 ya. Rp35.000 untuk harga cabai rawit hijau saat ini ya. Harga eceran per kilonya di pasar tradisional untuk saat ini. Ada kentang masih dijual dengan harga Rp16.000 ya. Rp16.000 untuk harga kentang saat ini ya. Rp16.000 super besar. Ya, diinformasikan untuk harga cabai hijau saat ini tidak ada stok ya pemirsa ya. Untuk harga cabai saat ini, cabai hijau ya, cabai hijau besar itu saat ini tidak ada stok ya. Jadi kami cari-cari di semua kios, khususnya kios cabai, saya tidak menemukan cabai hijau besar ya, karena mungkin stoknya masih berkurang ya. Jadi diperkirakan akan mengalami kenaikan lagi untuk harga cabai hijau besar ya pemirsa ya. Ada cabai merah besar pemirsa ya. Ini untuk cabai merah besar, ini yang spesial yang besar ya, benar-benar besar, tidak keriting. Ini dijual dengan harga Rp65.000 pemirsa ya. Rp65.000, sedangkan tadi yang rada keriting itu dijual dengan harga Rp64.000 ya. Ini yang besar Rp65.000 cabai merah besar pemirsa ya. Untuk harga eceran di pasar tradisional. Oke pemirsa, demikian tadi informasi harga cabai, sayur dan lain sebagainya di pasar tradisional untuk harga terbaru, untuk harga saat ini ya pemirsa ya. Terima kasih atas dukungan Anda dengan cara like, subscribe dan komennya. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Anda dan menjadikan semangat kami untuk terus berkarya memberikan informasi untuk Anda. Oke, dari pasar tradisional, Jejak Sang Kreator melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.